Pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh atau Total Lockdown bagi mengekang penularan wabak COVID-19 yang dilaksanakan sehingga 14 Jun depan menyaksikan tren penjualan dan pembelian atas talian kembali menjadi tumpuan. Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, dalam situasi sekarang sememangnya akan memberi kesan kepada landscape perniagaan, terutamanya bagi senarai perniagaan yang tidak dibenarkan beroperasi. Justru penjualan atas talian dilihat telah menjadi norma baru kepada golongan peniaga, khususnya kepada peniaga PKS selepas PKP pertama dilaksanakan. Jadi saya kira tren sedemikian akan kembali mewarnai ekonomi negara dan saya kira berdasarkan pengalaman yang lepas, sudah tentu rakyat Malaysia akan lebih cakna tentang bagaimana teknologi ini dapat digunapakai dengan sebaiknya bagi menjalani kehidupan yang sebaiknya, terutamanya dalam keadaan PKP yang mana kita sendiri maklum terdapat pelbagai kekangan untuk manusia ataupun masyarakat kita untuk bergerak, dan ini tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk memastikan kita berjaya dalam meratakan keluh jangkitan dan memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Jadi saya kira pengalaman yang lepas seharusnya dapat jadikan panduan dan penggunaan teknologi memangnya tidak dapat dipisahkan dan seharusnya digunakan dengan sebaiknya untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Perkara Sabah turut disokong penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Kita akan mengalami satu lockdown iaitu seperti PKP 1.0 dan apabila kita berada dalam lockdown ni, maka pergerakan kita akan jadi terbatas dan sebagai contohnya kita hanya dibenarkan untuk bergerak hanya 10 km radius. Justru itu saya melihat bahawa penggunaan internet akan bertambah tinggi di kalangan penduduk dari seluruh rumah. Dan apabila kita berada dalam situasi lockdown ini, pembelian di atas talian iaitu e-dagang akan mengalami peningkatan yang agak ketara. Sebagai contohnya, semasa PKP 1.0 dulu kita pun mengalami situasi yang sama, agak serupa. Dan apabila dilihat kepada data, kepada laporan survei yang telah dijalankan oleh Jabatan Statistik Negara, ianya menunjukkan bahawa penggunaan internet yang telah meningkat pada waktu tahun 2020 berbanding tahun 2019. Manakala untuk pembelian di atas talian secara e-dagang pada tahun 2019 ini adalah dalam sekitar 22% di kalangan penduduk rakyat Malaysia, tetapi telah meningkat sehingga 55% pada tahun 2020, iaitu peningkatan sebanyak 31% pada tahun 2020. Justru itu pada waktu ini, pada tahun 2021 ini, kita mengalami lockdown yang agak serupa pada PKP 1.0. Justru itu saya menjangkakan bahawa corak pembelian di atas talian dan juga penjualan di atas talian ini akan meningkat daripada 55% pada tahun 2020, mungkin akan lebih meningkat pada tahun ini kepada peratusan yang lebih tinggi. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebelum ini menggesa lebih ramai usahawan kecil khususnya mengadaptasi teknologi terkini dalam model perniagaan secara digital atau e-dagang. Katanya dalam keadaan pandemik COVID-19 yang masih lagi belum reda, golongan peniaga tidak lagi boleh bergantung kepada operasi perniagaan secara konvensional. Mengambil maklum keadaan situasi negara yang masih berhadapan dengan wabak merbahaya ini, kebanyakan golongan peniaga telah beralih kepada perniagaan secara atas talian. Saya ni meniaga barang-barang jahitan. Saya dah mula buat jualan melalui online ni sejak tahun lepas semasa pelaksanaan PKP 1 dulu. Selepas keadaan COVID-19 kembali reda, sekejap dulu saya masih menjalankan perniagaan dalam talian, dalam masa yang sama jualan secara direct pun saya buat juga. So sekarang kembali lockdown sepenuhnya balik, jadi saya rasa tak ada masalah lah. Sebab sebelum ni pernah mempraktikkannya.
Lagipun sekarang ni peniaga sepatutnya lah beralih kepada peniagaan dana talian ni, sebab kita tak tahu berapa lama lagi kita akan berhadapan dengan situasi COVID-19 ni. Saya merupakan seorang peniaga kek yang di mana sebelum ini pelanggan saya akan datang ke rumah untuk membeli kek. Tetapi sejak COVID-19 melanda Malaysia dan juga sejak PKP 1.0 telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada tahun Mac 2020, saya lebih memilih untuk melakukan perniagaan secara atas talian seperti menggunakan platform Facebook, Instagram dan juga WhatsApp berbanding daripada perniagaan bersemuka. Bagi saya, perniagaan secara atas talian adalah dapat mengurangkan kadar jangkitan kerana saya akan kurang terdedah dengan pelanggan saya. Bukan itu sahaja, saya juga dan pelanggan saya dapat mempraktikan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan sendiri seperti penjarakan sosial. Rata-rata pelanggan saya lebih suka untuk melakukan pembelian secara atas talian kerana bagi mereka pembelian secara atas talian akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih selamat dan juga mereka hanya perlu tunggu di rumah tanpa perlu datang ke kedai saya. Alhamdulillah, sejak saya melakukan perkhidmatan secara atas talian, saya telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Apabila dikenakan sekatan penuh bermula 1 bulan Jun, perniagaan kami sebenarnya telah bersedia kerana pengalaman lockdown kali pertama pada tahun lepas sebenarnya telah banyak mengajar kami untuk beralih kepada operasi atas talian, terutamanya proses jualan pakaian kepada pelanggan. Begitu juga kepada aktiviti promosi yang lebih ditumpukan kepada atas talian seperti Google Ad Networks dan juga Facebook Targeting mengikut kawasan. Bagi kami, kesukaran berniaga dalam suasana pandemik ini sebenarnya harus ditukarkan kepada peluang transformasi perniagaan yang sebenarnya kita telah sekian lama berkonsepkan tradisional dan kita berubah kepada atas talian sepenuhnya. Apa yang diharapkan masyarakat terus mempraktikkan platform e-dagang sebagai medium baru dalam urusan perniagaan pada masa kini untuk menjana pendapatan. Jangan jadikan pandemik sebagai penghalang kelangsungan hidup. Sekian laporan Kuzairi Zainuddin untuk Selamat Pagi Malaysia.